Benarkah isu perceraian Ria Ricis dan Tio Kurian hanyalah prank buat semua pengguna sosial media? Ya, saksikan video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya jika pemirsa di rumah dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Mari kita lanjut ke pembahasan. Di tengah proses perceraian yang sedang berlangsung, Ria Ricis dan Tio Kurian justru memberikan sinyal rujuk melalui unggahan Instagram story masing-masing. Ria Ricis yang baru saja pulang dari Jepang bersama Moana, nampaknya sempat dijemput oleh Tio Kurian di bandara setibanya di Indonesia. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Ria Ricis yang memperlihatkan anaknya. Moana asyik berlari-lari ketika tiba di Bandara Indonesia. Begitu pula unggahan Instagram story Tio Kurian yang memperlihatkan tingkah Moana mengenakan baju yang sama seperti unggahan Ria Ricis. Pada unggahan Ria Ricis, Moana terlihat pulang ke Indonesia mengenakan setelan baju panjang warna-warni persis dengan yang diunggah oleh Tio Kurian. Namun, Ria Ricis tidak memperlihatkan kehadiran Tio Kurian ketika menjemput Moana di bandara pada unggahannya, dan begitu pula sebaliknya. Meski begitu, sejumlah warganet bertanya-tanya mengenai hubungan rumah tangga adik Oki Setiana Dewi dan suaminya yang sedang berada di ujung tanduk. Tak sedikit pula warganet yang menduga Ria Ricis sengaja mengelabui netizen melalui isu perceraian rumah tangganya dengan Tio Kurian. Terlebih, ibu satu anak itu dikenal sebagai YouTuber yang sering menjadikan kehidupan sehari-harinya sebagai konten di media sosial, termasuk rumah tangganya dengan Tio Kurian. Ada pula yang menyamakan masalah rumah tangga Ria Ricis dan Tio Kurian ini dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang akhirnya memilih damai setelah melaporkan suaminya atas tuduhan KDRT. Bagaimanakah kelanjutan rumah tangga Ria Ricis dan Tio Kurian? Jangan lupa saksikan video kami di video berikutnya.